kembali lagi di channel Garuda Football. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari channel Garuda Football. Tahun 2010 hingga 2015 merupakan masa di mana Arema FC mencapai masa kejayaannya, hingga beberapa kali mendapatkan kesempatan berlaga di AFC Cup hingga Liga Champions Asia. Tak hanya berlaga di kancah Asia, Arema FC beberapa kali pernah menggelar uji coba, bahkan mengalahkan berbagai klub elit benua Eropa dan Amerika. Berikut ini merupakan 15 pertandingan terbaik Arema FC di kancah internasional. Seperti yang saya perkirakan, Bung. Tapi mereka rupanya KTK baik sekali, Loto Bung. Karena lepas. Bali Indonesia coba cepat umpan masih. Tidak terkira-kira. Pendek saja, cukup baik masuk kotak penalti. Bersiap saja kita saksikan kotak penalti. Berbahaya. Ini yang ditunggu-tunggu. Kita lihat Bung, bagaimana kemampuan yang sebenarnya sangat ya. Baik. Kita lihat eksekusi dari Oh In-kyun dan oh! Beruntung bolanya memantul kepada penjaga gawang ya. Kita mengingat seperti jauh gawang Prancis dulu ya. Oh, berbahaya kali ini kita lihat. Bagaimana serangan dari Arema? Oh, peta akan masuk dan gol kedua lahir di menit ke-33 melalui serangan cepat dari Arema FC 2-0. Ya, kita lihat bagaimana. Sudah dilakukan. Peluang Mas dan memanfaatkan bola yang mengarah ke kakinya tadi setelah tendangan terjuru dari seorang asing itu. It's dangerous. It's a goal. Gonzalez, the third time of trying, he's finally got it right. Only goal. Oh, what a strike! What a fabulous goal from Gustavo! Cukup tenang dalam eksekusi penalti 0-1 di Alvarini, sebuah shooting goal Cristian Gonzalez, lagi-lagi selalu dan selalu pasti menjadi jawaban bagi tim depan Arema Gorong Indonesia 1-1 kemarin. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kemudian proses
datang juga. Si Hamid Espal masih Marcel langsung ke kotak 16 besar. Sebuah shooting dan gol. Cukup baik. Tendangan yang dilakukan oleh Zak Zowa. Masih Beto, oh cukup baik. Ini Irsan Maulana, sebuah panas. Gol! Luar biasa. Sunarto, sentuhan pertama mampu memberikan satu buah gol bagi Arema Gromos Indonesia. Sebuah skema yang sangat menarik. Lagi-lagi tersisa dari sektor kiri. Ini persis terjadi pada gol pertama Hung.
Central Coast Mariners. Kita masih menunggu dan gas! Bingo! Gol! Arema Indonesia akhirnya mampu unggul sementara atas Central Coast Mariners. Bingo! Ya, kita lihat teror tidak berlaku untuk seorang Kenta Yambaka. Teror, gerakan, dan semua intimidasi dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Justin Bisbel tidak berlaku untuk seorang Kenta Yambaka. Masih Central Coast Mariners, Central Coast Mariners, dan kita melihat, oh, sayang sekali, gol! Central Coast Mariners akhirnya melalui seorang. Cukup tegang di sana bagi Aremania dalam menyaksikan tendangan penalti kali ini, dan kita juga di sini merasa tegang sekali apakah Arema Indonesia mampu unggul atas Central Coast Mariners. Dan gol! Bingo! Luar biasa! Dan kayak bakal lagi-lagi mencetak gol kedua pada pertandingan kali ini. Cukup tenang. Ya, kembali mentalitas ditunjukkan oleh seorang kayak bakal. Sebuah bukti bagaimana ketenangan dia membuat seorang Justin Bisbel harus kembali. Ada Kate kayak mbak, ada Christian Gonzalez, oh kapten, gol Christian Gonzalez, Arema 1, Frankfurt 0, Haris. Ya inilah Christian Gonzalez, usianya boleh 38 tahun. Kali ini Greg Wokolo, iya apa yang dilakukan, sebuah gocekan, sebuah tipuan, Greg Wokolo, jamret, jamret, jamret. Sudah dilakukan. Berbahaya, berbahaya kali ini pemirsa. Apa yang terjadi? Gawang sudah kosong. Oh, sayang sekali. Sayang sekali di menit-menit awal waktu ini. Masih Ken Kayamba, apa yang akan dilakukan? Jabret! Kita lihat pengalaman weekend.